di posisi salah middle blocker. Kemarin middle blocker ada dua, di posisinya ada Sinsin sama Mira Suci. Jadi mau tidak mau kita bawa salah satu itu, kelebihannya di mana. Dan middle blocker senior ada Wulan sama Wilda. Jadi kita berbicara kalau masalah itu, kita line up, mungkin kita line up masih line up di SEA Games kemarin karena kita melanjutkan. Ini tidak jauh, pemainnya tidak jauh dari SEA Games kemarin, hanya penambahan 1-2 orang aja. Pengakuan jujur Alim Suseno, gak percaya Megawati hangestri manusia. Megawati seperti robot yang diprogram, pengakuan jujur pelatih Jatim Megawati hangestri makin krusial di final PON. Megawati hangestri menjadi pemain kunci tim voli putri Jatim, meraih medali emas usai mengalahkan Jabar di final, Kamis, 19/9. Pelatih Putri Jatim Alim Suseno pun memuji Megawati sebagai pemain yang memiliki kemampuan komplit. Kedatangan Mega sangat membantu. Mental anak-anak langsung naik dengan kehadirannya, ujarnya. Dia sangat membantu tim dengan kemampuan lengkapnya, baik jump shoot, block, maupun spike, imbuh Alim. Alim juga membeber faktor lain yang membuat timnya tampil ganas di final. Yakni, perbaikan di sisi receive dan bola buangan. Kekurangan kita kemarin ada di receive dan bola buangan yang tidak membunuh. Dengan adanya Megawati, alhamdulillah, itu semua teratasi, katanya. Sementara, Megawati hangestri mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan yang diraih timnya. Pertama ucap syukur kepada Allah, orang tuaku, para pelatih, pemain, dan Kapolda Jatim yang berusaha mendatangkan saya di sini, ucap Megawati. Pertandingan Jatim vs Jabar di final kemarin berlangsung sengit. Set pertama Jatim kalah 22-25. Namun, berhasil comeback dengan merebut 3 set berikutnya yang semuanya berakhir dengan skor 25-23. Menurut Mega, kunci kemenangan timnya adalah tetap tenang saat tertinggal poin. Walaupun sempat tertinggal 6 poin, 7 poin, 3 poin, kita tidak terburu-buru dan bisa menyelesaikannya dengan baik, katanya. Sukses tim voli putri Jatim meraih medali emas PON merupakan penantian 24 tahun setelah kali terakhir juara pada PON 2000. Tak hanya itu, tim voli putri Jawa Timur meraih medali emas Pekan Olahraga Nasional PON 2024. Megawati hangestri DKK juara setelah menggilas Jawa Barat dengan skor 3-1, 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23. Dalam pertandingan yang dihelat di Gor Bola Volley Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sore WIB itu, kedua tim terlibat pertarungan sengit sejak awal pertandingan. Jawa Timur yang sempat unggul 6-5, berhasil dikejar oleh Jawa Barat di angka 7-7, dan bahkan mereka berbalik unggul 9-8. Namun, setelah itu Jawa Timur mengamuk lewat smash-smash keras Megawati hangestri hingga bisa memimpin lagi di angka 13-10. Akan tetapi, Jawa Barat menyamakan kedudukan lagi menjadi 13-13 dan terus berlanjut sampai menginjak skor 18-18. Memasuki poin-poin kritis, pertahanan Jawa Barat sangat kukuh dan mereka bisa menyerang dengan apik. Alhasil, mereka memimpin 21-18 dan sukses mengalahkan Jawa Timur di set pertama dengan skor 25-22. Pada set kedua,
Jawa Barat bermain sangat apik hingga bisa unggul 5-1. Di sisi lain, Jawa Timur banyak melakukan kesalahan sendiri. Alhasil, mereka semakin tertinggal di angka 4-10. Akan tetapi, pelan tapi pasti Jawa Timur bisa bangkit dan mengembangkan permainan mereka. Hasilnya, mereka menyamakan kedudukan menjadi 13-13 dan 16-16. Setelah itu, Jawa Barat memimpin lagi di angka 18-17 dan 21-20, tetapi Jawa Timur bisa menjangkau mereka lagi dalam kedudukan 22-22. Pada akhirnya, Jawa Timur sukses berbalik unggul 23-22 dan merebut set kedua dengan skor 25-23. Jawa Timur mengawali set ketiga dengan buruk di mana mereka tertinggal 2-4 lebih dulu. Namun, berkat beberapa poin yang didapat Megawati, mereka bisa berbalik unggul 6-5. Aksi jual-beli serangan terus berlangsung hingga Jawa Barat mampu memimpin lagi di angka 14-12. Tetapi lagi-lagi Jawa Timur mengejar dalam kedudukan 16-16. Akan tetapi pada akhirnya Jawa Barat berhasil mengamankan set ketiga dengan skor 25-23. Pada set keempat, pertandingan kembali berjalan sangat ketat. Kedua tim saling kejar mengejar angka dan jual beli serangan sampai menginjak skor 16-16. Selepas itu, Jawa Timur mampu menyerang dengan lebih efektif sehingga memimpin 21-19. Walau Jawa Barat sempat mengejar di angka 23-23, Megawati Hangestri dan kolega sukses mengunci kemenangan di set keempat dengan skor 25-23. Tak hanya itu, tim voli putri Jawa Timur, Jatim, cetak sejarah dengan meraih medali emas Pekan Olahraga Nasional, PON, 21-2024 Aceh Sumut, setelah mengalahkan tim Jawa Barat, Jabar, di babak final voli putri dengan skor akhir 3-1, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Tim voli Jatim yang dipimpin Megawati Hangestri Pertiwi sukses menundukkan tim Jabar dengan skor 3-1 pada babak final. Tim Jabar sempat unggul pada set pertama dengan kedudukan 2-25 atas Jatim. Namun, tim putri voli Jatim berbalik unggul 3 set berikutnya, yakni 25-23, 25-23, 25-23.